Keponya ini kita Mirzani jadi kenek dan supir metro mini nih, Babs. Minggir, Pak! Kayak gitu juga lu klaksonin, Mali. Minggir! Minggir! Nyai mau kepoin bintang tamu yang badannya aduhai dan bohai, Beb. Takkan dikenang lagi. Iya, gulanya. Yang dipahami. Gula-gulamu. 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 Langsung aja nonton kita kepo. Kepo banget. Penumpang nih. Trans TV mampang, Trans TV. Woi. Hidup Nyai gitu dong, metal Nyai. Apa duitnya, Pak? Maaf, permisi. Mana nih, Pak? Berdua ya? Sendiri? Kemana, Pak? Duduk. Hah? Mau duduk doang? Iya. Pak, jauh deket 4.000 doang, Pak. Kebanyakan. Ntar kembaliin dulu. Nih, Pak. Duit. Tuh. Duit lu. Utang dulu, Nyai. Utang dulu. Mana bisa naik bus diutang-utang? Dulu. Bayar, lu gua turunin lu. Aduh, jangan. Dikit lagi. Entar gua diomelin sama supirnya ini. Udah, utang aja dulu. Yaelah. Tuh, Babs, Nyai mah. Disuruh apa aja, mau aja. Gua mau low profile. Kira-kira, kalau di bus gini, ada lagi nggak yang ngomong nanti dicolong konsepnya? Udah dapat penumpang apa belum? Udah, Bang. Bayang, Bang. Sikat. Ada penumpang tuh, Bang. Bang. Sama aja 4.000, 4.000. Woi. Jangan dekat 4.000, 4.000. Blok M, teleduk. Blok M, teleduk. Bang. Awas dong, geser apa? Gimana sih, weh? Ih, suaminya kerja di Trans TV juga. Siapa? Doang. Tapi kayaknya gue kenal deh. Bobonya kayak bobonya. Ya? Bobonya kayak bobonya kasinyo deh ini deh. Ya ampun, masa enggak kenal gue sih? The one and only loh. Oh ya lah, jadi Bem-Bem di rumah bintang tamu kita kali ini adalah Señorita. Kasinyo, kenapa minta maaf waktu itu kasinyo? Ya kan sekarang kalau misalnya orang berbuat salah tuh harus minta maaf. Kadang-kadang orang sering berpandangan cewek tuh kan
sampai ada istilah woman are right, iya, selalu benar, nggak boleh salah. Kalau kita ngelakuin salah, minta maaf. Cuma intinya orang mungkin berpikiran lebay amat sih, kenapa harus minta maaf di billboard? Karena menurut gue udah ngelakuin kesalahan berkali-kali dan momennya juga pas mau anniversary, ya udah, gue bikin yang anti mainstream lah. Mau ngomong apa nih? Jangan diem-diem aja. Tuh, cie. Foto pas kawinan nih. Aduh. Bagaimana ada omongnya? Gimana nih mukanya? Ada di billboard. Mau ngomong apa nih? Aku berusaha selalu jadi yang terbaik dan mudah-mudahan sih enggak akan ngelakuin kesalahan ini lagi. Ya, aku cuma bisa kasih ini supaya bisa dapat maaf dari kamu, itu aja. Aduh, gua enggak bisa ngomong, Mak. Aduh. Intinya tidak mau maafin. Nah benar ini, gue setuju kalau salah emang harus minta maaf. Bener. Tapi akhirnya abis minta maaf di billboard itu suami gimana? Ya makin gremet-gremet ya. Handle ya. Ya kan istilahnya setiap ada masalah tuh kita ambil hikmahnya. Bener. Akhirnya makin romantis gitu. Tapi baru satu orang loh artis di Indonesia yang bisa minta maaf lewat billboard. Bener ya? Bener. Semuanya nggak ada. Belum ada kan? Belum ada sama yang kaya sekali. Sekalipun kan. Jadi nggak bisa. Berarti kalau ada yang ngejeplak berarti itu nyolong namanya. Ya, benar, karena nyolong. Baru Kasinyo yang mempopulerkan. Ya, ya. Tapi katanya ini kepoin nih Kasinyo, minta maaf sebelumnya. Katanya salah satu di antara kalian tuh ada yang selingkuh ya. Apa? Jeng foto. Gak mungkin lah. Selingkuh itu adalah perbuatan dosa. Terkeji ya? Terkeji. Jadi gak mungkin kalau kita selingkuh. Jadi? Masalahnya, laki gue kan belum dilasik matanya. Jadi dia tetap aman sama gue. Enggak ada perselingkuhan. Cuman lebih ke gini aja sih. Gue butuh me time. Gue kadang-kadang masih pengen nongkrong sama teman-teman gue. Nih Kasinyo ada PT, katanya Kasinyo kayak Charlie ST12. Bila ku putuskan saja, ku tak mau hatimu terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau hatiku terluka. Jangan kau selalu merasa. Nah Kasinyo, di sini semuanya harus bisa Kasinyo. Okay. Ini ada gitar, ada gitar sama wig. Kasinyo harus jadi Charlie ST12. Kita lihat ya Beb, Señorita beneran bisa gak tuh niruin gayanya Charlie ST12? Tinggalkanlah aku yang sejadi hatimu. Kehadiranmu sungguh berharga bagiku. Maka jangan engkau terlalu lama kau jauh di dalam hatiku. Semua rasa curiga ku kepadamu. Gua salah lirik kan tuh, habis gua beli CD-nya bajakan. Kok bisa sih goyangannya sama gitu semua? Ya kan emang gua suka banget sih lagu-lagunya Charlie gitu. Seru aja tiap karaoke pasti gua nyanyi lagunya dia. Kalian takutnya gak capek saya nih. Butet? Hah? Bener dia manggil butet. Kan kalau perempuan ribet gitu. Oh, ya udah dah. Gantiin lu. Gantian lah, bisa lah. Apa sih yang gua gak bisa Kasinyo? Mau kemana Pak? Bisa lah, biar truk juga gue bawa. Hebat banget lo, sumpah bener. Baru metro. Lo bisa bawa truk nih? Bisa. Nanti bisa bawa gue dong. Bisa. Yaelah. Parah banget. Bisa dimundurin gak sih ini bangku? Bisa. Beb, kece banget. Gue baru liat nih perempuan bawa kopling, hati-hati. Ini kopling yang sebelah kiri. Oh iya. Beb, ya sokoy. Belum taunya dia, Bang. Kasih tau lah, Bang. Udah. Jalan nih. Nih gas kan? Iya, putar kanan. Kiri. Iya dong, tahu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jalan gua dia. Iya, mati. Iya. Ini Pak, nggak bisa yang kecil aja Pak. Nggak bisa lah Butet. Minggir Pak! Makanya gitu juga lu klaksonin Mali. Minggir! Gledong! Oke,
banget tau. Huh? Dulu waktu syuting bareng gak segede gini, emang bener iya? Enggak, bener. Dulu gue pas syuting sama Niki tuh berat 75. Sekarang 95 rasa. Naik banyak ya? 20 kilo. Bahagia gak? Bahagia, bahagia gak? Alhamdulillah. Tapi kasihnya dari perkawinan yang baru ini belum dikaruniai anak ya? Belum, makanya Beb-Beb sama Nyai doain gue biar cepet isi ya. Iya benar. Anak yang sekarang yang pertama umur berapa kasihnya? 10 tahun pasnya. Kelas berapa ya? Kelas 4. Sama... Bentar lagi udah mau wisuda. Oh, sama kasihnya tapi kan? Iya. Kalian masih... Hei cuci, hei cuci, hei cuci. Eh bang. Ledak. Jadi masih belum ada waktu gue. Oh gitu. Kita tancap gas dulu nih. Oke. Gigi tiga gimana sih Pak? Gigi tiga Pak? Ini. Nah ini baru agak enakan nih. Aduh. Apa sih? Kok pada minta berhenti? Nyai, Nyai, emang itu karyawan lu semua? Bukan! Ini berhenti? Ini kenapa sih? Dasar, salah jalan. Alemong, Nyai dikomplain, Beb. Ayo kasihnya, kita turun aja, kabur. Iya orang bawa, orang bawanya baik-baik aja. Nyai, ntar udah pada jadi bulan-bulanan ngasak. Iya juga, gue takut kalau dikeroyok sama. Bang, tamu dulu ya bang. Cepetan nih, nyai. Cepetan. Keroyok pas, ayo cepetan. Harus sih nyai, brutal banget bawa mobil, bawa metro mini. Ntar kok dibakar sama masa gimana? Itu kan kegedean, kan gak biasa bawa metro mini kayak begitu kasihnya. Tadi lu di suruh malainya iya-iya aja. Aduh, sampai kelihatan. Kasihnya, udah gak usah mikirin Niki deh. Ntar lu takut dehidrasi. Dehidrasi enggak, diabetes. Tak ketabrak, ada temen gua. Oh iya bener, awas dulu. Awas dulu. Ada bus. Hati-hati pak. Nah, kasihnya. Ini kan kasihnya pernah ikut catwalk ya. Jakarta Fashion Week namanya. Kok bisa sih, kan gembeles. Tahu enggak? Nih, Nyai bukan body shaming sih, pasti bukan. Kan selalu bilang yang namanya model itu kan selalu slim, lurus, ya, good looking. Sebenarnya kan beauty has no size. Model juga enggak ada tuh size-size-nya. Benar. Ukuran segala macam. Dan kemarin juga pas Barley ngajak gue jadi muse itu, dia mau mematahkan bahwa yang bisa jalan di catwalk itu bukan cewek-cewek slim aja, tapi benar, yang plus size kayak gue tuh juga masih bisa gitu. Benar. Terbukti pas direndengin lu lihat kan pose-pose gue cakep, paling keren. Di antara yang lain lewat semua, kasihnya nomor satu kan? Dapat best pokoknya. Kasihnya beneran ini enggak bohong, kasihnya itu ya mukanya tuh imut. Terus gayanya oke banget, pokoknya enggak ada yang bisa deh nyamain kasihnya tuh enggak ada yang bisa. Tapi kasihnya coba dong, catwalk dong di sini, tunjukin ke Beb-Beb di rumah. Dari terminal Blok M sampai terminal Senen gimana? Ya, jauhan. Kejauhan. Dari situ ke sini aja nih. Ini banyak penonton nih, mau lihat. Oke, boleh. Banyak Beb-Beb tuh di sini. Ayo dong kasihnya tunjuk. Masa begini doang pakai apa? Pakai properti yang ada. Tapi yang namanya model tuh harus bisa apa aja. Lihat enggak di luar negeri atau di mana fotonya di terminal, di mana mah cuek. Yang penting hasilnya. Iya, benar. Hasilnya. Oke, Beb-Beb di sini udah pada siap, lihat kasihnya ketuk. Siap dong. Ini pas banget ada bulu ayam sama kandang ayam lengkap. Are you ready? I'm ready. Tunjukkan pesonamu. Wita. Keren kasihnya, ini mah beneran supermodel versi big size. Please ya kasihnya. Ah, tuh. Mau kemana? Belum kelar.
Dia kan jiwa-jiwanya keluar kalau terminal. Udah mendung sama ojek sekalian dua. Ojek payung bisa aja. Jadi Beb, ternyata badan gede itu tidak menjadi halangan untuk kita berkarya atau bener. Melakukan hal yang kita suka. Bener dong. Kata siapa jadi model itu harus lempeng aja badannya? Enggak juga. Iya. Yang penting adalah skill. Betul. Iya kan? Oke deh kalau begitu Beb, jangan kemana-mana, tetap saksikan nih kita kepo. Kembali lagi sesaat lagi. Nih kita kepo. Kepo banget. Kita kepo.